Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Kiai Haji Syafi'i lahir pada tahun 1908 Masehi di Dukuh Kemisan yang sekarang termasuk wilayah Kradenan. Beliau merupakan putra kedua dari pasangan Kiai Haji Abdul Majid bin Kartijoyo dan Ibu Rukoyah. Saudara-saudara beliau diantaranya Haji Mawardi, Haji Sa'ban, Haji Sausari, dan Haji Khulari. Kiai Haji Syafi'i melepas masa lajangnya dengan menikahi Ibu Sofia. Setelah kepergian istri pertama kepada Sang Ilahi, kemudian beliau menikah kembali dengan Ibu Munifah. Kiai Haji Syafi'i wafat pada tahun 1982 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman belakang Masjid Jami Pringlangu, Pekalongan. Hal Kiai Haji Syafi'i diperingati setiap tanggal 11 Rabiul Awal setiap tahunnya. Kiai Haji Syafi'i memulai pendidikannya dengan belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya, Kiai Haji Abdul Majid, yaitu pendiri Masjid Jami Pringlangu yang sekarang dikenal sebagai Masjid Jami As-Syafi'i. Setelah selesai belajar kepada ayahnya, beliau melanjutkan pendidikannya dengan nyantri di Pondok Pesantren Kempek Cirebon. Setelah selesai di Kempek, beliau melanjutkan kembali nyantri di Pondok Kalibungu dan Pondok Tebu Ireng. Setelah pulang ke Pekalongan, Kiai Haji Syafi'i mengajar tafsir Al-Quran di musola di samping rumah beliau, serta mengajar juga di Masjid Pringlangu. Ketekunan dan konsisten dalam mengajar agama membuat Kiai Haji Syafi'i kemudian terkenal sehingga santrinya semakin hari semakin bertambah banyak. Selain itu, Kiai Haji Syafi'i juga sangat berperan dalam perkembangan dunia pendidikan di Pekalongan Selatan, yaitu dengan pendirian pondok pesantren dan sejumlah sekolah, di antaranya Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah atau MII Pringlangu, SDI Buaran, SMP Islam Buaran, di Komplek YPI Buaran, dan bersama Kiai Haji Akram Hasani, kemudian merintis Pondok Pesantren Buaran. Kiai Haji Syafi'i adalah teladan bagi masyarakat Pekalongan dan keluarganya. Abdul Hakim Kurniawan, salah seorang putra Kiai Haji Syafi'i, mengatakan bahwa ayahnya selalu menekankan kepada anak-anaknya dan sangat melarang menggunakan namanya untuk mencapai suatu tujuan. Kiai Haji Syafi'i selalu mengajarkan anak-anaknya supaya mandiri. Ayah tidak senang jika anaknya menggunakan nama besarnya untuk meraih sesuatu, ungkapnya. Di antara ajaran Kiai Haji Syafi'i yang disampaikan kepada para santrinya adalah untuk senantiasa menjaga kelestarian Al-Quran serta hidup bermasyarakat dengan tetap memegang teguh Al-Quran sebagai kendali dalam kehidupan. Setelah agresi militer Belanda kedua, perjuangan Kiai Haji Syafi'i berlanjut. Salah satunya adalah merintis lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, beliau juga berperan dalam bidang politik, yaitu lewat Partai Masyumi. Partai tersebut merupakan gabungan dari berbagai ormas Islam di Indonesia. Lewat Masyumi, Kiai Haji Syafi'i menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Pekalongan pada pemilu pertama tahun 1955. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kiprah Kiai Haji Syafi'i diwujudkan lewat koperasi pembatikan Buaran. Kiprah dari tokoh kita ini memang luar biasa. Salah satunya adalah melahirkan gagasan yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Musabaqah Tilawatul Quran tingkat nasional sekitar tahun 1950-an. Hanya sayangnya gagasannya baru terrealisasi pada tahun 1968 setelah sahabatnya Kiai Haji Muhammad Ilyas menjadi Menteri Agama.
Nama Kiai Haji Shafi'i tidak bisa dilepaskan dari perjuangan mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Pekalongan, khususnya peranan beliau dalam pertempuran Kebon Rojo 3 Oktober 1945 Pekalongan.